Ini meluapkan kemarahannya saat sidak teknik pelayanan e-government di kantor kecamatan Tandes, Surabaya, Jawa Timur. Lantaran ia mendapati seluruh ruangan pelayanan masih sepi dan kondisinya kotor. Coba lihat itu, sampai sama loh gitu. Apa enggak sesak gitu loh? Tak pelak Risma mengomeli hampir seluruh staf kecamatan, khususnya camat Tandes. Usai memarahi para staf, Risma langsung turun tangan membersihkan seluruh ruang pelayanan hingga toilet setelah meninjau langsung kondisi kantor kecamatan Tandes. Wali Kota Surabaya langsung memerintahkan seluruh kantor kecamatan untuk melaksanakan kerja bakti.